dengan soalan daripada Puan Aisyah Muhammad Noor. Salam Tuan Haji, boleh tak kita hibahkan semua harta, rumah, simpanan tanpa melalui faraid? Jadi tu soalannya lah. Silakan. Secara prinsipnya boleh Rafiq. Secara prinsipnya kita boleh hibahkan apa saja asalkan hibah itu menepati rukun dan syaratnya. Sebab prinsip asas ialah semasa kita masih hidup, hibah tu berlaku semasa hidup . Dia bukan macam wasiat. Wasiat berkuat kuasa selepas mati. Hibah berkuat kuasa semasa hidup. Jadi selagi kita masih hidup, apa saja harta yang kita ada, kita nak beri kepada sesiapa, itu hak kita. Sebab kita tuan punya harta. Itu prinsip yang paling mudah. Ya, jadi kalau nak hibahkan semua harta, boleh. Tak ada masalah. Sebab kita tuan punya harta. Antara contoh manusia dalam dunia ni yang telah menghibahkan semua harta dia, telah menginfakkan semua harta dia, ialah Sheikh Sulaiman Al-Raji, ya, pengasas Al-Raji Bank. Ya. Dia tak ada harta dah, dia kosong, dia tak ada harta. Jadi bila dia mati nanti senang, tak ada pertanggungjawaban terhadap dia sebab memang dia dah tak ada harta. Tetapi kita kena, dalam kita merancang harta ni, kita kena balance, kita kena seimbang. Ya, jadi kita kan tidak boleh menjadi umat yang terlalu berlebih-lebihan dalam suatu perkara. Kita kena seimbangkan. Seimbang ni maksudnya macam mana? Seimbang ni maksudnya mana-mana harta yang kita merasakan kritikal untuk kita buat hibah, kita buatlah hibah. Tetapi mana harta yang tidak kritikal, tinggalkan dia untuk difaraidkan, kerana faraid itu mesti diraikan juga. Ya, tapi saya tak meletakkan hukum kata mesti faraid 100% atau mesti hibah 100%. Yang ini yang saya maksudkan, keseimbangan. Ya, perlu. Contoh, rumah. Rumah, kalau saya seorang ayah, saya membeli rumah. Memang saya hendak rumah tu akan dimiliki oleh anak dan isteri saya. Sebab saya beli rumah tu memang untuk mereka pun. Dalam fikiran saya percaya semua ayah-ayah di luar sana berfikiran bahawa kalau dia mati pun, sekurang-kurangnya anak isteri dia ada bumbung tempat nak berteduh. Kan? Bukan bumbung dekat R&R tu kan, rumah kan. Ada rumah tempat dia boleh berteduh. Jadi, hibahkan rumah. Satu, kerana rumah itu sebagai hartanah, dia agak complicated dari segi pewarisan. Kalau saya tak buat hibah, saya meninggal, ada pihak-pihak lain selain daripada isteri dan anak-anak saya, ada pihak lain yang mewarisi rumah tersebut. Contohnya katakanlah adik-beradik saya mewarisi rumah tersebut. Memanglah dari segi faraidnya jelas, adik-beradik berapa bahagian, isteri berapa bahagian, anak berapa bahagian. Tapi nanti bila adik-beradik ni mati, bahagian mereka akan diwarisi oleh waris-waris mereka, iaitu isteri dan anak-anak mereka pula. Nanti dalam hak ke atas rumah saya ni akan dimiliki oleh isteri dan anak-anak adik-beradik saya, berserta dengan isteri saya, berserta dengan anak-anak saya. Rafiq bayangkan betapa kecohnya situasi pada kita itu. Kalau wang tunai dekat kita dekat bank, okey, yang tu nak tinggalkan faraid tak ada masalah. Sebab apa? Sebab bila dibahagikan, setiap waris dapat seorang RM10,000 ke RM20,000. Waris dapat duit tu, dia suka hati dia lah, dia nak buat apa, dia nak pergi mana, nak holiday ke apa ke, gasak dia lah. Kan? Tak ada apa-apa implikasi. Tapi kalau hartanah dia ada implikasi jangka panjang. Jadi cadangan saya kepada Puan Aisyah ialah kena balance, kena seimbang. Jadi Puan Aisyah nak tahu macam mana nak menyeimbangkan ni, bolehlah hubungi mana-mana rakan-rakan kita dalam grup, dalam apa, FB ni yang berkongsi nombor telefon dan sebagainya, insya-Allah.